Ya, rakan sekalian, Spalina Jali di daerah Pelat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharapkan juga rakan-rakan kru yang bertugas pada pagi ini di daerah Pelat sehat. Ya. Sebelum itu, kita ingin juga bertanyakan bagaimana keadaan cuaca di sana pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait alhamdulillah cukup cerah dan mengizinkan ya, semoga apa pun juga perancangan yang dirancang pada pagi ini lancar ya. Alhamdulillah. Baik, Mahira, kita akan serahkan terus untuk rakan tugas Espalini mengongsikan bahan dan juga maklumat terkini dari daerah Belait. Silakan Espalini. Baik, terima kasih rakan tugas kita Sarinah dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali ya menulis rempah pagi yang kami bawakan dari daerah Belait, penghulu segala hari iaitu hari Jumaat ya. Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar, dibukakan pintu-pintu rezeki dan dimakbulkan semua doa kita. Seperti biasa dari daerah Belait, saya akan kongsikan ya beberapa acara semasa yang akan berlangsung. Antaranya ialah Persatuan Warga Emas Daerah Belait akan mengadakan mesyuarat agung bagi pembubaran Ahli Jawatan Kuasa 2020 hingga 2022. InsyaAllah esok ya hari Sabtu 27 hari bulan Mei 2023, di mana acara akan diadakan di Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait, insyaAllah bermula pada jam 9 pagi. Seterusnya, Auda Persatuan Pengakap Daerah Belait akan mengadakan jualan bazar pada hari Ahad 28 hari bulan Mei. InsyaAllah jualan akan diadakan bermula pada jam 6 pagi sehingga 11 pagi di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Belait di alamat nombor 2329 sebetulnya Simpang 27 Jalan Maulana, Kuala Belait. Auda adalah dialu-alukan ya untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan bazar yang diadakan. Itu dia Auda beberapa info semasa. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Siapa sangka produk-produk kraft tangan ini boleh menghasilkan pendapatan seseorang dalam menampung perbelanjaannya sendiri, asalkan mempunyai minat dan kegigihan serta semangat yang kental untuk mencapai impian. Kraft tangan ialah penghasilan peralatan berguna atau hiasan dengan menggunakan tangan sepenuhnya atau perkakas ringkas sahaja. Pertukangan kraft tangan seharusnya dikerjakan secara perseorangan atau kecil-kecilan. Dayang Nur Alia Natasha binti Abdullah Muhammad Firdaus mula menceburi bidang ini kerana minatnya yang sangat mendalam dalam pembikinan kraft tangan seperti kitchen, ipin tudung dan sebagainya, membuatkan beliau bersemangat melangkah ke hadapan untuk dijadikan satu perniagaan dari hasil usaha beliau. Kitchen nama buat sendiri, and then ada yang bergambar juga, and then we also ada buat phone strap and bracelet. Kalau ikutkan dari umur 8 tahun pulang, dari sana I start to like buat galang. So my mom bought me banyak beads lah. So dari sana I make one. And then ada jual dengan kawan. And then lepas tu after O-level, since I finish my O-level awal, and then I cannot kerja part time. So instead, I decided to buka my own business. Mostly-nya design sendiri, tapi ada jual lah kalau sekiranya customer macam minta buatkan ini, I can make it for them, but in the 100% lah. So that apa tu macam sikit-sikit saja. Musik.
Apabila kita melihat bentuk kraf tangan ini, ia kelihatan cantik dan menarik bila ianya direka dengan pelbagai bentuk dan warna. Menurut Dayang Nur Alia, kraf tangan tersebut direka mengikut daya kreativiti sendiri dan permintaan dari pelanggan. Dan inilah yang membuatkan pelanggan beliau sungguh berpuas hati dengan hasil yang dikeluarkan oleh Dayang Nur Alia. My parents, they are mostly the one yang make me keep going. Instagram, mostlynya from Instagram. Kena proses dia. Adakah dari DM kau pun terkacau? I post it out of my feed. And then dorang order dari sana, mostly dari sana. My mom help me juga. First jangan takut, and then if you do what you love, you'll be happy. Sebab I make something that I love, and I'm happy throughout that every time buat barang. Yeah, jangan putus semangat. Kalau sekiranya nada order tu. Just keep going saja. Jangan stop. Yang pentingnya jangan stop. Ya Oda, semoga bahan yang telah dikongsikan oleh Dayang Nur Alia dapat lagi memberikan inspirasi dan suntikan semangat kepada belia-belia ketani bagi mereka yang mahu menceburi bidang kraf tangan. Asalkan mempunyai minat dan kegigihan serta semangat yang kental untuk mencapai impian.